Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Birama Music Store. Kali ini saya akan menawarkan sebuah keyboard yang menarik ya. Di depan saya ini ada Casio CTX 800. Penasaran sama kondisi spek dan suaranya? Simak video ini sampai selesai. Oke, jadi di depan saya ini sudah ada Casio CTX 800 ya. Jadi ini Casio dengan 3 digit yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita pernah review CTX 700, yang ini tipe di atasnya. Jadi kelebihan utama dari keyboard ini yang pasti sudah bisa pakai flash disk ya. Jadi bisa langsung masukin style atau putar song langsung dari flash disk. Jadi yang harganya sangat terjangkau, keyboard ini sudah support dengan flash disk. Wah, mantap. Lanjut di sini saya akan menjelaskan kondisi dari keyboard ini ya. Jadi untuk kondisi kalau sudah masuk Birama tidak perlu khawatir ya. Jadi sudah kita filter untuk kondisinya, dijamin 100% normal semua ya. Dan yang pasti di sini hanya ada bekas pemakaian yang sangat sedikit menurut saya, karena ini emang keyboardnya untuk kelas rumahan ya. Jadi jarang banget dibawa keluar dari rumah. Jadi untuk kondisinya secara fisik ini masih oke banget ya. Untuk tulisan masih terbaca semua, di bodinya nggak ada pecah ataupun retak ya, jadi masih aman semua untuk kondisinya. Dan lanjut ya untuk kelengkapan dari keyboard ini ya. Jadi di depan ini walaupun kondisinya second ya, untuk kelengkapannya masih seperti baru. Jadi ketika kalian minat sama keyboard ini, kalian bakalan dapat unit keyboard yang pasti. Adaptornya juga masih original, dan yang menarik di sini masih ada kardusnya ya. Jadi di dalam kardus nanti masih ada nih, standbook masih ada. Dan untuk buku-bukunya, buku petunjuknya juga masih ada, jadi masih lengkap ya. Dan juga di sini aku juga pengen ngasih tahu ke kalian ya. Jadi selain kita jualan unit second, kita juga ada unit barunya. Jadi kalian jika pengen unit second, kita juga ready. Yang unit baru juga ready. Kalau baru nanti bakalan dapat garansi resmi dari Casio. Dan di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari CTX 800 ya. Penasaran sama spesifikasinya? Mari kita lihat bagian depan dari keyboard ini. Dari paling ujung kanan ya, yang sudah saya sebutkan di awal video, jadi sudah ada colokan buat flash disk di sini. Wah, jadi bisa masukkan flash disk langsung di sini. Dan di sebelah sini ada USB untuk MIDI controller. Dan lanjut di sebelah sini ya, ini ada untuk pedal sustain, ada aux in, jadi bisa disambungin ke HP kalian nanti. Ada untuk adaptor, dan di sini ada output untuk ke speaker eksternal. Lanjut di bagian atas ya. Di atas ini sudah dilengkapi dengan dua speaker internal. Di sini penutupnya menggunakan kain ya. Dan untuk kainnya sendiri kondisinya masih oke banget, nggak ada yang berlubang. Lalu di sini yang menarik dari CTX 800 ya, dia sudah ada pitch bandnya ya. Oh, mantap banget. Terus di bagian sini ini ada song bank, rhythm sama tone, untuk daftarnya ada di sini. Terus ini ada tombol power, ada volume, dan ada song dan rhythm control di sini ya. Jadi ada dua variasi. Tombol ending dan tombol start stop semua ada di sini. Lanjut di sini untuk layarnya ya. Wah, ini layarnya menurut saya lumayan besar dan banyak yang ditampilkan ya. Untuk indikator di sini ada banyak banget. Di bawah layar ada tombol langsung ke piano, tombol untuk mengubah tone, rhythm dan song bank, tombol kategori, dan ada tombol record, jadi bisa direcord juga di sini. Untuk memilih chord mode ada tombol arpeggio, dan yang menarik juga di CTX 800 itu sudah ada tombol freeze. Jadi ketika kalian main nggak perlu khawatir stylenya bakal pindah-pindah ya. Jadi waktu menekan tombol registrasi memori 1-4 ini sudah ada tombol freeze-nya. Dan di sini juga ada tombol split dan layer juga. Dan di bagian sisi kanan tidak kalah penting ya. Di sini ada tombol numpad, jadi digunakan untuk memilih tone, rhythm ataupun song bank. Ada tombol metronom untuk mengatur tempo dan tombol function ya. Jadi semua menu ada di function. Dan yang menarik keyboard ini juga memiliki fitur touch response. Dan di bagian atas ini ya, ini ada seperti kotak kosong, ini gunanya untuk menaruh HP kalian ya. Jadi HP-nya bisa ditaruh di sini. Jadi di sini sudah ada pembatasnya ya, biar HP-nya nggak merusut ke bawah. Jadi ketika kalian belajar bisa memudahkan menaruh HP di sini. Oh, mantap. Lanjut di sini saya akan mencoba beberapa tones atau voice ya di CTX 800. Yang pertama pasti suara pianonya. Oh. Mantap ya. Mantap suara pianonya. Di sini juga saya akan mencoba suara stringnya ya. Stringnya juga enak banget. Lalu di sini ada suara gitarnya. Enak juga. Dan ada suara saksofonnya. Saksofonnya enak banget.
Dan terakhirnya ada suara seruling ya. Wow, mantap. Jadi suaranya ada banyak banget ya. Di sini ada 600 macam tone. Jadi kalian bisa coba sendiri. Dan yang menarik lagi ya, yang belum tadi saya coba untuk suara voice-nya ya. Jadi di CT800 ini sudah ada suara angklung. Wah, wow, suara khas Indonesia ya. Ini aku coba suara angklungnya. Wow, mantap. Nah itu, jadi kalian nggak perlu repot-repot buat ngisi suaranya, sudah tersedia di CTX800 ini. Dan lanjut di sini saya akan mencoba tools-nya ya, dipastikan tools-nya berfungsi semua. Nah itu dia ya, untuk tools-nya dipastikan masih berfungsi semua. Lanjut di sini saya akan mencoba salah satu style yang sudah kita isikan ya. Jadi kalau kalian beli di Birama sudah pasti dapat bonus style. Ini saya akan mencoba salah satu aja dari style CTX800 ini. Penasaran sama suaranya? Mari kita dengarkan. Nah itu dia ya, untuk stylenya saya tadi menggunakan style koplo, dan sebenarnya masih banyak banget ya yang style bawaan dan bonus dari kita. Ada style dangdut juga, ada keroncong, nanti bisa kalian coba sendiri. Lanjut di sini saya terakhir ya akan menjelaskan harga dari keyboard CTX800 ini. Jadi keyboard ini harganya sangat terjangkau dengan fitur yang sangat melimpah ya. Jadi di depan saya ini yang kondisi second kita jual di harga 3 juta rupiah saja ya. 3 juta pas kalian bisa membawa keyboard ini dan semua perlengkapannya tadi. Tapi jika kalian ingin yang kondisi baru, kita juga jual ya, juga ada yang bawah ini. Kita jual dengan kondisi baru di harga 3.660.000 aja. Jadi kalian yang berminat cepat langsung hubungi Birama Music Store. Jadi buat kalian yang berminat bisa hubungi di nomor WA admin khusus penjualan ya. Nomor WA-nya kami cantumkan di bawah ini ya. Kalian bisa hubungi, mau pesan yang second boleh, mau pesan yang baru juga boleh ya. Dan buat kalian yang rumahnya dekat sama Ponorogo, pengen langsung lihat atau langsung memainkan, bisa banget datang ke store kami ya, di Birama Music Store, Jalan Imam Bonjol Ponorogo. Lokasinya dekat banget sama alun-alun, atau bisa cek di Google Map, kita juga ada ya di Google Map. Tapi buat kalian yang alamatnya jauh dari Ponorogo, nggak perlu khawatir, kita sudah profesional ya, jadi bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia selama alamat kalian tercover sama CNT Cargo. Biasanya kita menggunakan CNT Cargo. Dan untuk sistem pembayaran kita tidak menerima COD ataupun kredit ya. Kita hanya menerima melalui cash ataupun transfer. Jadi nanti pembayarannya bisa video call dulu, bisa lihat langsung barangnya ya, yang ngangkat kalau nggak saya ya biasanya Mas Baru. Jadi video call kalau cocok nanti bisa langsung transfer. Dan untuk ongkirnya ya, jadi ongkirnya bisa dibayarkan COD. Jadi untuk ongkirnya dibayarkan ketika keyboard ini sampai rumah. Dan juga bisa request untuk packing kayu ya. Jadi untuk pengiriman jarak jauh kita wajibkan untuk packing kayu gitu. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan ya. Jadi untuk sistem pembayarannya ditransfer ke rekening kita di rekening BNI atas nama Bahrul Ilmi ya gitu. Jadi buat kalian juga saya ingin menyampaikan yang ingin berkonsultasi seputar alat musik, bisa hubungi WA admin khusus konsultasi ya, nomornya sudah saya cantumkan di bawah ini. Oke, terima kasih buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Birama Music Store. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.